Halo semua, hari ini gue mengajak dua builder ini kanan dan kiri untuk nge-build sesuatu dan gue renovasi. Tapi guys, sebelum mulai lewat video guys, kita lihat QR code-nya, kalian bisa cek. Ayo guys, mundur biar viewers gue bisa ngecek. Di sini ada hidden message dari CDG. Oke, udah, ayo, udah, ayo. Mantap. Silakan kalian nge-build dan gue akan renovasi build kalian. Oke, kayak kemarin. Build-nya apa nih? Build-nya apa nih? Build-nya kalian bebas mau build apa, rumah mungkin juga oke. Oke, jadi intinya kita akan time lapse, kita akan tim. Gak malah disconnect dong. Oke, jadi kita akan time lapse dah. Build-nya sabar, kok lu bisa lihat di tangan gua ada apa ya? Nah, aduh, udah enggak ada. Aduh, build-nya sebenarnya gua sama DG sebenarnya ada bingung sih. Oke. Okay. DG tiba-tiba nambahin ini, DG tiba-tiba nambahin ini. Guys, sini guys. Mana lu? Ibu tamap. jadi kalian bisa reveal ini bangunannya apa? Hancurin. Jadi apa ya? Gimana ya? Lu kalau sebenarnya lu agak kaget sih. Mungkin lu bakal protes di terraform-nya karena ya tolonglah ya beri kita ini kayak kalau mau ge. Iya, bisa lah. Ya maksudnya nanti lu nilai sendiri aja ya. Kita buka di sini ya. Kita masuk. Oke. 1, 2, 3. Astaga. Malah buat modern orang. Ini. Wah gila sih guys ini. Gua mau renovasi apa lagi kayak gini? Orang bener-bener ya. Itu mau gimana ubah guys? Tapi ada sih, ada beberapa yang gua bisa lihat yang bisa gua ubah. Udah oke. Orang. Oke. Jadi kita mulai sekarang untuk kita renovasinya. Ya, coba Zire, gimana Zire? Bisa diapain Zire? Bisa diapain Zire? Kalau menurut gua di sini biasa suka ini sih. Gak tau kenapa gua suka kasih wall di sini. Terus Ini bukan medieval ini. Terus ini biasa gua ganti trapdoor. Oh. Udah jangan dorong-dorong gua. Enggak, anjir gua di belakang. Something like this tuh. Lebih tipis dia jadinya. Ah, isi. Jadi lebih Gucci untuk balkon, oke? Gek. Jujur aja di sini nggak bisa tambahin apa-apa, cuma kecuali tambahin pot dan bunga. Dah, selesai. Jujur gue di sini gue rada bingung nih Zre nih. Nah, di ini sini kayak keralatan aneh tapi gue nggak tahu benernya gimana. Di sini jujur emang aneh. Terus kita lihat dulu pintu masuknya di mana ya, tolong. Ini kan? Oh, oke, lu ngapain ke pohon di sini, Ge? Astaga. Pohonnya udah bagus, cuman kalau gini orang masuknya dari mana gitu, mau ngezigzag dari pohon dulu aja atau gimana itu? Kita parkur lewat pohon dulu. Oke, nah di sini kan lebih enak, cuman di sini kalau kalian lihat jalanannya di sini goblok banget ini orang. Nah, I am so sorry. Nih, oke. Kita buat jalannya begini. Oke. Nah, gini guys. Jadi kita ini jalannya udah kita benerin. Nah, di sini baru kita buat pohon lagi nih guys ya. Bikin pohon lagi di sebelah kanannya nih. Ini baru boleh buat pohon di sini. Ya kali jalanannya tutupin pohon gimana cerita gitu. Tapi di sini dia nutupin jendela dong, Zre. Nggak masalah. Ini jujur aja ya guys, kalau untuk gua rumahnya nggak bisa di terlalu banyak dekorasiin karena udah bagus. Jadiin medieval, Sri. Jadiin medieval. Goblok, nggak begitu. Medieval. Ini guys, untuk bikin lebih bagus itu kita bisa pakai dark side. Jadi ini gunanya untuk ngasih depth. Paham. Oke, iya. Sampai sini. Jadi bertekstur gitu, Jo. Jadi ada teksturnya gitu bangunannya, nggak polos. Nah, gini kan lebih ada depth itu. Iya. Jujur gua nggak tahu mau ngapain. Cuman bagian sini guys, ini gua nggak tahu ini astaganya apa anjir. Ge. Ya, jadi nah ini guys, ini kalian bisa lihat nih blackstone ya guys, ini terlalu hitam putih banget kayak jadi terlalu kontras. Nara nggak apa-apa kalau misalkan mau rada gelap nggak apa-apa, sebenarnya cuman jangan terlalu ini banget guys, jangan terlalu hitam banget. Abu-abu, pakai abu-abu. Abu-abu gini. Nah, ini kan matanya nggak terlalu picak gitu ngeliatinnya, itu kayak tiba-tiba dari putih ke hitam gitu. Emang sebenarnya tadinya biar maksudnya tuh warnanya ini loh, mirip sama ini nih, apa sih, jendelanya ini kan ada pinggirannya kalau kita ada abu-abu kan. Ini pakai abu-abu nih. Oke, terus. Oke. Bagian sini nih. Actually ya, sebenarnya kalian bisa tambahin dikit sini. Untuk apa gitu bagian sini? Tambahin ruangan lagi ya ke atas ya? Jadi sini bisa tambahin ruangan lagi nih. Jangan di sini.
ada ke sini. Nah. Oke. Oh, iya. Terus di sini kasih nih sampai di sini nih atapnya nih. Eh. Bentar. Berapa besar? Dia pun dikurung. Nah, ini kan kayak gini. Tuh, jadi lebih ada oh, ini, iya, guys. Oh iya, kasih atap udah, di sini. Oh iya, benar. jadi kucing rabies nih. Kita nyantai jago sih aja. Lah kalian nyantai aja, oke? Okay? Nah kita buat begitu, terus di sini kita kasih gelas. Wih. Kita kasih gelas. Perabotannya nih kita pindahin ke sana, guys. Nah kita move. Nah terus kita jadiin lantai. Aduh. Nah gini kan? Jadi lebih luas tuh. Nah tuh kan. Oh iya. Kan? Oke. Okay. Nah, bisa. Iya. Bisa lagi lah. Lu pada kira gue nggak bisa modern, guys? Hah? Terus ada depthnya gitu ya? Oke. Oke. Di sini jadi lebih modern. Oke. Okay. Nah nggak bisa sih, guys. Mantap. Nah kalau gue bilang gue nggak bisa, sebenarnya bukan 100% nggak bisa, guys. Cuman nggak jago. Terus jadi kita bikin ya kayak. Benernya cyberpunk itu masuk modern nggak sih? Kan dia futuristik ya. Futuristik dia. Futuristik. Nah ini kita bisa tambah-tambahin di sini juga, guys, mesin-mesinnya gitu kan. Mungkin kita ada rail. Ya, air conditioner. Nah gini terus kita bisa tambahin wall gitu kan untuk misalkan. Nah tambahin AC-nya dulu di dalam kamar. Tambahin AC. Terus bagian kayak begini-gininya mungkin kita bisa ganti jadi pakai trapdoor juga. Oke, kita pakai yang warna putih. Trapdoor ini. Ini untuk biasa gua untuk tanaman. Oh, tanaman. Ini kalian terlalu tanggung ke sini. Enggak. Di sini kita ini ya, guys ya. Di sini kita langsung kasih lift ya. Nah, gini jadi rumahnya lebih hijau karena ini kan temanya dia kayak gue lihat kan dia kayak di dekat-dekat apa namanya? Hutan. Forest, hutan-hutan gitu. Nah, jadi dia lebih bagus kalau ada daun-daunan juga di rumahnya. Berarti kayak rumah modern nyasar gitu. Jadi supaya tidak out of context dengan dengan sekitarnya gitu, guys. Anjay. Udah keren belum, guys? Anjay, guci-guci. Depannya di sini juga udah cakep nih. Ya guys, di sini habis kita renovasi, kita habis ini harus menanyakan kepada sesepuh si Rafael, si orang arsitek, guys. By the way, gua bagian sini juga gua rada kurang serak nih karena terlalu flat belakangnya. Bisa sebenarnya bisa tambahin gini juga, guys, kalau mau. Lu bisa tambahin begini. Tuh, kayak stone gitu. Konten. Oh iya. Jadi lebih belakangnya tuh lebih ada something gitu. Soalnya kalau nggak ada tuh kayak aneh aja gitu, datang dari mana gitu. Oke, untuk bagian balkon, menurut gua ini lebih panjang dikit, lebih panjang satu blok. Nah, begini. Di sini mungkin orang-orang bisa berbincang-berbincang kali ya. Kayak misalkan ada something gitu. Aduh, ada gelas lagi ya. Pakai ini apa namanya? Stick apa namanya? Debug stick ya. Nah, begitu dan damn. Tuh, jadi kayak dia ada meja di atas sana. Terus bagian sini tunggu, gua masih mikir. Bagian kayak kosong gini ya. Kayak terlalu kosong banget bagian sini nih, sini aja jujur ya. Oh, ini kamarnya cozy juga. Nah, gua enggak tahu ini kayak gunanya untuk apa, ada platform tambahan di sini. Karena ya ini kan tangganya ke sini arahnya. Jadi kayak enggak penting. Rada jujur. Kayak enggak penting. Sana. Gua pun enggak tahu. Nah, di sini kita bisa kasih gelas, guys. Mikir. Ini pakai gelas biasa aja, guys. Nah, kalian kalau malas juga pakai gelas juga bisa, pakai lens. Nah, begini, guys. Nah, tuh. Nah, jadi, masih ada press satu. Tangganya jadi begini. Itu rada ini ya. Nah, dah. Gini, guys. Set. Nah, nice. Sini kan. Langsung. Wah, DG. Kamu menghilangkan ininya. Aku kalau naik tangga jatuh. Dasar DG. Wow. Nah, okay, gini, sih. Guys. Nah, jadi tangganya jadi begini. Kalian bisa lihat. Jadi tangganya tuh dia jadi dua lebar begini, jadi lebih aman sejahtera dan feel-nya juga enggak sempit gitu jadinya. Ah iya benar. Nah, di sini sebenarnya guys kalau mau ya bisa di sini sebenarnya bisa kasih kayak ke gudang gitu ceritanya. Ke bawah gitu ya. Ke bunker gitu. Jadi dia tuh ada bunker anjir. Atau enggak kalau ke bunker kita buat toilet ini ya, guys, bawah tangga. Biasa tuh kan ada tuh. Oh iya. Toilet bawah tangga bisa tuh. Kayak gitu guys ya. Jadi bagian sini, bagian mana? Bagian sini. Gue masih ada kayak ngeganjel something, guys. Bagian sini tuh aneh gitu, kayak di sini tuh aneh. Kayak ada something. Asli. Oke, jadi ini kalau balkonnya kita panjangin lagi, sebenarnya lebih bagus. Actually, this is pretty Gucci.
Yes, yes. Terus dari situ kita tinggal kasih tangga mungkin di sini. Enggak tahu bagus atau enggak. Kita lihat aja. Oh, I see what you mean. Lihat kan maksud gua. Nah, I see what you mean. Nah, gitu guys. Jadi di sini tuh kayak dia lebih keluar tuh. Nah, di sini bah enak banget tuh ngeliatnya tuh. Modern nah, problem ya, keluar ke balkon sini. Modern solution, bro. Gila, keluar sini udah gitu adem kan. Aduh, enak. Rumah idaman. Nah, di sini guys, sini. Apa. Di sini kita harus kasih trapdoor lagi, guys. Aduh, salah. Pertama dia ngebedain tekstur. Sama kedua dia tuh beda ini apa ngati, jadi kasih depth gue. Dan juga bisa Val kalau mau jadi lebih tinggi juga ya. If you don't wanna make it like this, nanti dia juga bisa desainnya jadinya begini. Nah, ini jadiin blok, ini jadiin blok. Oke, semua udah jadi blok kan? Tuh jadiin begitu. No bad. Gitu guys. Oh, nice. Jadi kita bisa tambahin kayak penghijauan lagi. Juga bisa, jadi lebih ada hijaunya, lebih strong. Iya anjir, beran banget ya kayaknya bangunan gue gak ada hijau-hijaunya anjir. Rada suram gitu, gak ada tanaman di rumah. Terus juga di sini bisa kalian kasih, sebenarnya bisa kasih begini juga. Pohon, kalian bisa buat pohon lagi di sini. Pohon kecil-kecilan. Ini jadi untuk nge-enhance environment-nya. Gila ya loh. Nih tuh guys, kalian bisa lihat ya di sini. Kita bikin begini. Kita kasih lift aja guys. Oh ini kalau misalnya udah masalah terraform udah ya, gak usah ditanya lagi ya Azri. Kalau masalah udah environment gue bidangnya guys. Bidangnya gue soalnya. Kalau masalah environment udah. Oh iya cuy, enak cuy di sini. Tuh lihat dah tuh guys tuh. Jaku di sini kan. Rumahnya jadi pohon. Rumahnya jadi lebih seger gitu ya. Kalian bayangin ya, kalian dari sini nih keluar set langsung lihat gini. Nah waktu jaku sih kan seger gitu kan kayak Oh, cakep sih, banyak skylightnya terusin. Wah. Kalian bisa buat begitu juga guys untuk referensi ini ya guys ya, referensi buildnya kalian juga. Nah bagian sini nih masih polos Val. This place right here. Ini sebenarnya kalau lo mau luxurious banget tempatnya, sebenarnya ini bisa kita buat begini. Nih jadi mereka keluar gini set dari ada jacuzzinya, di sini bisa ada ininya. Nah di sini gue mau buat yang namanya kolam ya guys. Tapi kolamnya gini guys, bukan kotak guys, kolam ya. Kolam terraform atau kolam apa nih? Kolam ikan? Kolam berenang. Oh. Cuman dia nggak kotak. Oh. Kolamnya nggak kayak yang itu apa tuh? Kolam renang pada umumnya gitu. Ya, jadi di sini dia lebih kan tema dari modern ini kan natural kan. Lebih organik. Organik kan. Nah, ini kita bisa buat kolamnya. Jadi, oh iya manu akal. Manu akal. Nih guys ya, untuk manusia-manusia di luar sana yang bilang gua nggak bisa modern, pala otak kau. Nyatanya, gua yang ngomong sendiri. Gak sebenarnya. Azri nggak bisa modern itu. Gua kena, file dengerin gua dulu. Kenapa gua bilang nggak bisa? Itu karena gua nge-compare lawannya si Koem. Koem Crit. Iya, Koem Crit, jangan diisi semua gitu. Ya susah lah kalau misalnya lu compare dia. Iya, itu comparison gua. Jadi standar gua tuh tinggi banget, guys. Anjay. Jadi kalau kalian enggak tahu Koem Crit itu siapa, itu teman gua, guys, yang spesialis modern. Modernnya tuh udah ngotak itu dia. Like literally gila banget desain-desainnya dia. Modern banget gitu. Kayak modern bingits. Nah ini dia kolamnya. Ini tinggal kita fill water 100. Fill water 100. Gak bisa ya. Dish lab udah bisa guys. Oke guys, jadi ini kolamnya. Kalian bisa lihat jadi backside. Di backside nya tuh ada ginian. Terus bagian sini kita gak mau terlalu flat. Jadi sini kita ada bisa dibilang sense of privacy nya. Jadi jadi kalau lo lihat file di sini kan kiri ada kayak okay, batu. Okay. Astaga DG mati. Lah kok dia bisa mati? Bundir deh. Ya sudah. Autopilot ya. Oke, jadi di sini kita juga bisa kasih wall mungkin atau enggak. Nah, enggak juga. Nah, di sini. Oh, di sini kita bisa kasih lantern, guys. Wah, akhir kali ini. Ah, mantap. Kita lihatin lah. Kita nah, yang punya rumah, kita lagi liatin kulinya. Ternyata, guys, dia bisa modern, guys. Enggak, gini guys. Gini gua mau jelasin ke kalian, guys. Gua enggak bisa buat rumahnya, guys. Udah itu dong. Penjelasan gua nggak ada ide gitulah ya, nggak ada ide dasar awalnya tuh harus bagaimana tuh gimana, gua nggak kepikiran soalnya. Cuman kalau masalah ngedekorasi kayak gini, wah bisa gua. Lu mau lempar semua tema ke gua bisa. Mata. Jadi sebenarnya selama ini Azri tuh membohongi kalian. Dia cuma malas aja bikin modern. Waduh,
Udah, abis ini kita report saja dia bareng-bareng. Eh, gak begitu, eh. Orang, tambahin pot-pot dikit, gitu kan. Nah, kalau kalian perhatiin di sini jadi kayak lebih rame gitu ya. Kayak, wah gila sih. Udah liat, Vel. Dari atas ini, Vel. Wah! Iya, cowok. Ini jujur jadi sayang dibuang, anjir. Seger Biotnya. Banget gitu, kayak. Bagus banget ini infotainment. Nanti lu kasih sih, before afternya. Iya, nanti gua mau kasih before afternya. Kalian bisa lihat sendiri. Kasih before afternya. Sabar ya guys, habis itu gua juga mikir. Kalau tadi gua juga kepikiran something. Kalau kita begini, tunggu. Oh, ini lebih bagus di begini. Gua enggak suka warnanya. Oke, jadi di sini kalau kalian perhatiin guys, setelah kalian lihat belakangnya, kita lihat depannya lagi. Kok polos gitu. Kayak nggak ada. Oh iya, nggak balance. Iya, kayak nggak balance gitu. Jadi di sini kita mau tambahin suatu environment lagi di sini. Jadi sebenarnya gue bisa tambahin kayak contohnya tadi kan di sini kan tadi kalian lihat pendek kan. Jadi itu kayak rasanya kayak sempit gitu, sempit banget, kayak nggak welcoming banget. Jadi sebenarnya kalau kalian lebih tinggiin itu kelihatannya lebih enak. Jadi kayak ini jadi dia lebih tinggi gitu. Jadi di sini kalian bisa jadi lebih gitu. Nge-welcome banget ya. Benar. Jadi lebih mengundang gitu ya, mengundang maling masuk. Salah. Enggak begitu ya. Nah guys, ini kalau rumahnya begini, maling aja masuk pengen izin, minta izin. Nah, oke. Okay. Pak, rumahnya bagus ya, izin malingnya gitu. Boleh lah ya. Oke, jadi di sini ada smooth quartz. Di sini sebenarnya kita bisa tambahin ini guys, karena ini terlalu polos, jadi kita bisa tambahin something di sini. Kita extend. Oh, di mana anjir? Kita extend begini. Oke. Jadi. What is this? Oke, jadi kalian bisa lihat begitu. Oke. Di sini kita bisa kasih yang namanya wall, kawan-kawan ya. Di sini kita kasih wall, terus kita di sini bisa kasih fountain. Oke. Fountain. Kita nambahkan fountain, tapi gua nggak tahu ini aneh atau enggak. Ya, kelihatannya aneh kalau mau fountain. Menurut analisis aneh, guys. Nah, di sini kita fill gravel. Fill water. Gravel. Yes, gravel. Ini kita bolong ini, jadi kayak kelihatannya water source-nya itu dari dalam sana. Nah, pay attention to detail, guys. Nah, di sini attention to detail. Di sini kita bisa kasih pot. Beberapa pot. Ini DG gua dengar-dengar dia lagi sedang mendekorasi. Enggak, dia lagi bikin kolong itu, lagi bikin bunker anjir. Nah, gini guys tuh. Kan masih terlalu polos tuh kelihatannya kayak, "Bang, ini panjang tapi depannya enggak ada apa, belakangnya enggak ada apa-apa gitu." Kayak di sini tuh enggak tahu apa gitu. Nah, di sini kita bisa tambahin ini, guys, namanya guys. Gitu guys. What? We add some leaf, we add some fence, we add some random crap. Oke, something like this. Oke, kita isi aja dulu pakai grass-nya. Pakai leaf-nya dulu. Oke. Nah, di sini kita baru bisa tambahin beberapa fans. Oh, gardening 101 with Adrialun. Gardening 101 ya guys ya. Gardening 101. Nih kita bisa tambahin begini. Kalian terus bisa tambahin biar ketutupan, biar gini guys, tipsnya nih. Biar ketutupan depan fans yang enggak terlalu kelihatan, ini kita bisa tambahin sebuah vine. Dia ada beberapa tempat yang emang ditutup kayak seperti ini. Damn, oke, okay, this is cakep. Kita tambahin begini juga. Damn. Ini juga sama. Nah, ini cara buat wall leaf yang bisa bilang estetik. Tuh. Jadi lebih di sini tuh dia kayak nutupin belakangnya rumahnya dia, cuy. Jadi sumpah pakai Patrick cakep banget sini. Iya, ini gue juga pakai Patrick sih. Really? Holy crap, cakep. Habis itu di sini guys, di sini kita bisa tambahin ini dikit kalau mau. Sebenarnya enggak tahu bagus atau enggak, ternyata dia bagus. To be honest, guys, ini udah enggak ada yang bisa diubah aneh-aneh lagi sih, kayak Oke, guys. Jadi bagian sini blackstone-nya kita ilangin bagian sini. Nah, di sini easy blackstone. Oh, di sini gini aja. Di sini kita pakai slab-nya sama aja warnanya. Untuk yang atap ini beda, untuk yang ini beda. Jadi punya personality-nya masing-masing gitu ya. Oke. Oke, bagian sini guys, tambahin apa lagi ya, guys? Nah, jujur ya, guys, bagian sini cocok. Boleh kasih abu-abu untuk ngasih something aja gitu, soalnya kayak flat banget. Terus kita kasih dark. Nah, enggak ngejalan teratas. Nah, gitu. Gitu. Yes. Itu dan lebih anas udah selesai sih semuanya sih. Ya nggak ada yang bisa diubah lagi. Apalagi nih, Ge? Nambah apa lagi sih deh di bawah anjir?
Anjir, toiletnya dalam banget, Ge. Dalam banget anjir toilet di sini. Ma, itu di atas ada siapa? Enggak usah khawatir, Nak. Kamu di sana beol aja dengan tenang. Beolah di sana dengan tenang. Oke, okay, wow. Jadi bagian sini, guys, di sini kita kasih stair lagi. Kita bisa taruh stair. Dan di sini dia toiletnya, guys, ya. Toiletnya di sini ada di sini. Jadi kalian bisa mandi dengan tenang di sini, ya. Kayak apa? Bebas dari segala macam jenis suara. Nah, creepy ya. Harusnya begini sih. Nah, gini sih. Nah. What the hell? Jadi orang, atas. Orang lagi boker kan. Gimana? Gak lah, canda aja. Ini. Gue bertamu nih ya. Gue masuk. Halo Bu. Oh iya Jre, aku mau ini di Jre. Oke. Kamar kamu di lantai 2 ya Jre. Oh iya. Yeah, terus. Astagfirullahaladzim. Astaga, ada DG lagi boker. Orang bener-bener ya. Oh guys, terus nih kalau kayak gini guys, gue demen banget yang namanya kasih ginian guys. Iya, gue ingat lu paling demen tekstur aja. Kayak gini kan tuh. Jadi kayak kenapa gue tambahin gitu biar kayak kelihatannya dia ada something yang bisa dilihat aja guys, kayak lebih menarik. Gue demen anjir. Ini rumah rustik banget anjir modernnya. Cakep. Cakep lah, kalau enggak cakep gue enggak di sini, cuy. Oh, oke. Okay. I know what you bisa, mean. Bisa. Ini by the way ini toiletnya gelap anjir, Ge. Kasih lampu lagi. Kasih lampu aja kayak ini. Enggak, sabar. Kasih lampu, Bu. Kasih lampu kayak di sini kayak apa gitu. Nah. Enggak begitu juga lampu aja. Neon gitu. Kenapa engkau sangat cinta dengan room light? Gua heran. Karena blumnya sangat cakep. Oke, di sini guys gua ilangin ya karena sempit banget, gak enak masuknya. Exactly. Terus di tengah sini biasa orang tuh ada karpet lagi guys ya. Ah, karpet di sini ditain sama kucing. Yai. Yeah. Yeah. Jadi di sini ada karpet lagi, guys. Teksturnya reda gitu. Guys, teksturnya di sini. Nah, teksturnya. Nah, cakep dah. Nah, udah mantep dah. Nah, mantep emang deh, udah bener deh. Mendingan DG buka jasa jahit karpet deh. Mari kita, buat presiden gitu kan. Mari kita dukung DG untuk membuka toko jahitan. Toko jahitan. Toko jahitan. Oh, karpet aja lagi sebagai. Di sini Vel, bagian sini. Ini kan kayak rada okay, kayak polos banget nih. Bisa kita tambahin listener ya bagian sini. Cuman gak bisa power plot, jadi ya flat aja. Terus Yo nice bro. Bagian sini juga sama. Kita bisa tambahin kayak semacam gini. Macam gini. Kolam renang lagi kah? Kolam lele. Kolam lele. Bedur loh kolam lele. Ini kita bisa kasih bunga-bungaan guys. Bunga. Oke, like to be honest. Man. To be honest sudah selesai sih guys. Jadi ya ini dia guys dekorasi ya guys, kalian bisa lihat before and after ya nih. Wow. Gini Jre, lu sebelum closing showcase dulu. Wah rumah gua udah jadi nih ya, udah jadi ya, lu udah kelar nih. Yoi, udah kelar deh. Ngedekornya, oke kita coba masuk, masuk. Speed gua pelan banget, jadi ini untuk masih oke rumah-rumahnya. Ikannya banyak sekali ini. Jadi sofa untuk tamu kalau misalkan lagi nunggu gitu kan. Oh iya. Terus ini karpet kita. Lompat penerimaan tamu. Karpet masterpiece kita. Wah, karpet. Terus okay. Ini bawah ini toilet ya guys, bukan night bar ya, bukan. Bukan bar, tapi toilet guys. Toilet, oke. Okay. Toilet buat umum. Toilet buat umum, oke. Okay? Nah, okay, kita di atas sini. Di atas sini. Di atas sini. Tangganya enak ya. Ini kayak kita kasih pakai fans, jadi border pakai fans dan di sini kamarnya kita ya. Kamarnya. Widi, cozy. Tempat aku tidur sang jomblo. Nah, nah ini ada AC-nya juga. Ini juga ada AC-nya juga di atas. Dan di sini adalah balkoninya guys. Kita bisa keluar. Terus ini ada kayak skylight gitu, kalian bisa lihat. Terus ada daun-daunan juga. Di sini kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, santai. Gue demenin ini. Ini dari ini desainnya gue lihat dari kampus gue, cuy. Nah, oke. Permainan cahayanya itu. Anyway, di situ tempat kayak bisa nongkrong-nongkrong. Nah, di sini sebenarnya bisa didekorasi lagi, cuman gue enggak terlalu fokus sama interiornya. Cuman yang favorit gue di sini, guys. Kalian masuk nih, ya kan? Bro. Atau enggak turun dari kamar dah. Boleh dah. Turun dari kamar. Tak, tak. Kita bisa lihat ini. Wah, bisa keluar terus. Iyo, i. Lihat kanan kiri ada. Bro. Kiri kanan kulihat saja ada banyak pohon cemara. Ada pohon-pohonan guys di situ. Terus bagian sini guys, kolam ya guys. Bro. Ini ada kolam di sini, kalian bisa lihat, bah. Ya lu merendam di sini gimana, Vel? Rasanya, Vel. Lu bayangin lu punya rumah kayak gini. Rasanya aduh. Gila. Walaupun cuma berhenti lah.
Sebenarnya berhentilah main berhentilah main Valorant, mari berendam bersamaku. Oke. Sebenarnya Val, kalau misalkan mau didekorasi lagi nih, sebenarnya bisa begini tau. Kita kasih kayak bunga-bungaan gitu. Anjir, gue baru tau bisa begini. Mata ya? Yang gantung-gantungan tuh. Sebenarnya tuh. Kalau mau. Oke, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys? Di rating, guys. Rating renovasinya dari 1 sampai 10, rating guys. Rating renovasinya. Sumpah ini lu lihat okay. Di sini. Wah, cakep anjir. Okay, guys. Jadi itu aja guys videonya. See you guys next time. Bye-bye. Bye-bye. Ajar lu enggak bisa modern, nyatanya bohong.